Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengakui bahwa bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto sebagai salah satu tokoh terbaik di bangsa ini. Demikian disampaikan Budiman Sudjatmiko di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Juli 2023 malam. Budiman pun berharap Prabowo selalu sehat dan dapat meneruskan tugas demi bangsa. Ia pun mengungkap keinginannya rakyat mendapatkan pemimpin terbaik seperti Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Budiman mengatakan kedatangan dirinya ke kediaman Prabowo karena Indonesia membutuhkan persatuan sosok nasional untuk saling mendukung. Terlebih menjelang Pesta Demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Kemudian Budiman memandang dirinya memiliki kesamaan dengan Prabowo terkait kepemimpinan politik untuk mendorong bangsa bangkit di tengah gejolak dunia. Menurutnya, dalam sebuah perang sosok yang mampu bicara hal-hal strategis dengan komprehensif sangat dibutuhkan. Menurutnya, kemampuan tersebut hanya dapat dipaparkan oleh orang dengan latar belakang tentara dan aktivis. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!